Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai hamba yang beriman, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat nikmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan menghadiri acara penutupan Festival Kampung Nelayan Tomalu tahun 2023 di Kelurahan Tomalu, Kecamatan Tidore Selatan, dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan terima kasih atas penghargaan kepada panitia pelaksanaan bersama warga masyarakat kelurahan Tomalu dan pihak terkait lainnya yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih yang telah bekerja keras dan saling bekerja sama sehingga kegiatan Festival Kampung Nelayan Tomalu tahun anggaran 2023 berlangsung hingga berakhir pada malam hari ini dengan aman, lancar dan sukses. Semoga kesuksesan FKNT tahun 2023 ini dapat membangkit kembali semangat kebaharian di kalangan keluarga besar masyarakat Tomalu dengan penuh kebersamaan, saling menghargai, saling baku bantu, saling baku liha sebagai sebuah tradisi agung yang terus dan harus dijaga ke depan. Hadirin yang berbahagia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan warga masyarakat di luar Tomalu yang telah ikut mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan pemerintah dengan masyarakat Tomalu tetap bersinergi dan selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan untuk menghadapi satu event lagi di Kelurahan Tomalu pada bulan depan insya Allah, yaitu Wali Kota Cup. Dan selanjutnya apa yang disampaikan oleh Pak Lanal tadi, kami mendukung Pak Lanal. Tahun depan pemerintah daerah juga mendukung anggaran untuk Festival Tomalu ini, dia sudah menjadi event lender Tidore Kepulauan. Mari kita jaga Tidore ke depan ini lebih baik lagi, lebih maju ke depan lagi. Terutama kita menghadapi tanggal 13 Desember ini karena event nasional. Karena ini suatu proses yang cukup panjang. Ini juga dukungan dari Pak Lanal, dari Marves, sehingga Tidore dipercaya, ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Sabara. Mudah-mudahan Bapak Presiden juga datang. Harapan kita dan saya atas nama pemerintah dan masyarakat sangat harapkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat stop man capus dengan apa lagi itu sabuer lagi sudah cukup, sudah sabuer ngonfi reforma kalau bisa seberat-beratnya. Ya, itu yang saya sampaikan amanah dari beliau dan juga dari beberapa tokoh masyarakat yang menghadap saya bilang, Pak Wali, kalau bisa ya saya boleh insya Allah kita kasih hukuman sebesar-besar. Dengan demikian syukur doku-doku, mudah-mudahan ke depan kita satu terus menjaga Tomalu ini sudah dikenal. Mudah-mudahan ke depan kita satu persatu dengan pemerintah daerah, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Festival Kampung Nelayan Tomalu
tahun 2023 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur jangkul.